Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Mau nanya, Mbak. Nanya apa? Ada job. Ya, nanya-nanya job resmi ada nggak sih buat cowok? Kamu tahu nomorku dari mana, Mas? Dari YouTube. Dari YouTube, oke. Di YouTube iya, itu YouTube. Kan saya ngikutin YouTube-nya Mbak Yuni. Oke, di YouTube itu kamu sering dengar kan bahwa saya mengatakan tidak ada job cowok. Oh iya ya. Halo, kalau masih nanyain job cowok ya ini para penipu sindikat ini kan aku baca SMS-mu aja kalau aku pesindikat aku sudah bisa bohongin kamu loh. Padahal saya orang pertama yang melarang adanya perdagangan manusia job cowok di Hong Kong dipoles dengan visa turis. Lah kok masih ada aja yang menanyakan saya berarti kan kalian ini memang suka ditipu. Benar enggak sih? Enggak takut. Iya takutnya kan, iya Mbak, takutnya kan ketipu gitu loh Mbak. Bukan, sampean dengan nanyakan seperti ini, sampean itu memberi peluang pada penipu. Assalamualaikum Mbak Yuni, ada job resmi buat cowok, buat yang masih non, job jaga kakek, toko, ataupun cuci piring, gak apa-apa. Kan ini pertanyaannya kan berarti kan golek maut sampean itu. Benar gak? Enggak, ya. Miss Yuni orang enggak, pertama lho, yang melarang job cowok loh. Enggak, saya yang mau kerja kalau ada loh, maksud saya nanya sama Mbak Yuni. Ngerti, kan seperti yang saya bilang, Mbak Yuni itu orang pertama yang melarang adanya job cowok di Hong Kong, apalagi cuci piring. Bener gak sih? Iya, iya. Ayolah, kalau berarti, kamu nanya berarti, sama berarti Mbak emang, Yuni. Berarti banyak ini ya Mbak ya, banyak apa, hoak ya? Memang hoak. Karena itu kalau masih nanya sama saya, berarti kan kalian pingin dimodusin. Karena tidak ada job. Iya, benar-benar. Ya, makanya saya pingin tahu gitu loh, Mbak. Tidak ada job itu. Saya selalu manti-manti, bahkan saya orang pertama yang paling cerewet. Yang melarang kalian tergoda oleh job cowok. Tidak ada job cuci piring. Piringnya siapa yang mau dicuci? Ngerti gak? Iya. Iya, takutnya itu kan kalau di Facebook itu kok ada gitu. Makanya saya gak ada job berani cowok gitu loh. Makanya kamu masih nanya sama saya job cuci piring ini berarti kan kamu itu pingin dipangan garangan apa dicaplok karo sindikat? Nah iya, iya takutnya gitu. Makanya saya kan yang ikut apa YouTube-nya Mbak Yuni terus kan lihat itunya apa tanya Mbak Yuni terus kan biar saya tahu maksudnya kalau ya namanya saya pengen kerja terus takutnya ketipu gitu loh Mbak. Mm-hmm. Kamu nanya sama Miss Yuni nggak apa-apa nih langsung tak telepon tak kasih tahu nggak ada cowok. Lah kalau kamu SMS sama orang lain kan pastinya nih pastinya orang akan menjanjikan ada job. Terus kamu kirim uang hilang uangmu. Iya, soalnya kan banyak yang ketipu itu loh Mbak. Saya ngeliat kadang-kadang di YouTube, di Facebook itu kan ada juga cowok yang ketipu. Mereka nggak ketipu Mas, mereka sengaja kayak ditipu. Tidak ada cowok yang ditipu. Mereka itu sudah tahu di sini tuh mereka dibohongin sudah tahu. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bilang ditipu di Hong Kong. Nggak ada yang nipu orang di Hong Kong. Mereka sendiri yang pingin ditipu. Oh iya benar-benar. Oke, makasih ya. Oke, makasih Mbak. Yo, bye-bye. Oke, ini saya tekankan sekali lagi. Terus terserah kalian mau ngomong apa. Saya selalu di inbox sama laki-laki mengatakan job resmi Miss Yuni cuci piring pun enggak apa-apa. Piringnya sapa sing ate mumba? Wis ping pira aku ngomong gak ono piring sing dumba. Pabrik-pabrik tempe ini sapa? Pabrik tahu. Pabrik nggae pager ayam. Ayame sapa sing ate dikurungi ndek kene? Sing jelas sapa rek lek tak korek? Pabrik pengepakan barang-barangnya sapa? Aku jan gregeten aku lek nek wong lanang tok katakok kaya ngene. Ngono jare Miss Yuni ngene jare nyebarno aib ngamuk tok penggayane. Jadi aku wis pokok saya akan terus berjuang. Saya tidak akan pernah capek berjuang. Sementing kalian niku gak dicokot karo garangan karo bedes elek iki mau. Jadi Miss Yuni akan tetap mengatakan tidak ada cowok resmi cuci piring. Oleh enek, sopo yang promosi tajak podcast be aku dengan jalan resmi loh, bukan ilegal loh. 1 jam podcast paling mahal mungkin punya saya 5.000 satu jam. Ayo, sajam 5.000 plus duit yang teko absen ini mau tak kena awakmu teko Google. Tapi le awakmu tenan loh, le awakmu modus dan sindikat, yo keluar dari pintu saya pastinya dijemput. Iya berak, karena di Hong Kong tidak boleh menerima bayaran.
apalagi KTP-mu W apa WE. Jadi lek kowe gelem nrimo bayaran tok aku, ya tak caplok dhewe. Kowe jenenge tamak kowe iki. Uang harus ada aturannya. Dijak podcast jauhane vodka. Moro nggone aku kae lho vodka, oke lek ngombe sampe blengere ono kae. Jadi jangan selalu ngomong ada job cowok aja, job cowok aja, Mbak. Aku sampai ngomongi kalian gak leren-leren, gak kesel-kesel. Tapi wis mesti terus ana wong telepon njuk job cowok. Kae job cowok njogo kula apa gelem apa ora ngentuk kae. Pembantune telu ilang urung mulih kae, wis dilaporno polisi. Gaji sawulan 15.000. Aku ngomong ngene-ngene iki kok ya ana sing inbox. Miss Yuni, saya mau jaga ular. Jan ra kena dijak guyon. Jadi buat teman-teman semangat selalu, nadane Miss Yuni ngegas-ngegas biasa wis luwe. Jadi jembiro itu. Yo kurung waya sunah Rasul tapi hawane kok nesu-nesu iki piye ya, ada apakah denganku? Yo wis ngono ae, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih dan bye-bye.